Pimpinan saya ambil alih. Para pemimpin barisan ke samping kanan barisan. Kerjakan.
Kami gerak. Gerak. Bendera! Siap! Kepada Sang Merah Putih. Parang! Jalan!
mengheningkan cipta. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanggal lapor pembacaan pembukaan undang-undang 1945 siap dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembuka. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Syakirin hamdalah fi amal wa lakal majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya allah tuhan yang maha esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah sang pencipta alam semesta ini. Engkaulah zat yang mengatur alam semestanya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil, makmur di bawah hidup-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum berkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, bercekcokan, perselisihan dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan marah-marahnya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkan permohonan doa kami agar kami semua tergolong hamba-Mu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Inspektur Upacara. Upacara selesai, Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Komandan upacara mengistirahatkan pasukan. Istirahat di tempat.